Kita ke informasi lain, saudara. Mencegah meluasnya penyebaran penyakit antraks, ratusan hewan ternak ruminansia di Kelurahan Gayam Harjo, Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman divaksinasi. Kegiatan vaksinasi antraks dihadiri langsung Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kali ini dilakukan di zona kuning. Vaksinasi untuk pencegahan antraks di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kali ini dilakukan di Dusun Nawung, Kelurahan Gayam Harjo, termasuk dalam wilayah zona kuning. Dusun ini terletak tak jauh dari Dusun Kalinongko Kidul, yang merupakan zona merah karena menjadi lokasi awal kali pertama ditemukannya kematian hewan ruminansia sapi dan kambing secara beruntun akibat antraks. Sejak siang hari, warga Dusun Nawung dari sejumlah RT sudah berdatangan membawa hewan ternak ruminansia, mulai dari sapi hingga kambing. Petugas kesehatan hewan melakukan proses penyuntikan vaksin ke bagian tubuh hewan ruminansia sapi sebanyak 2 kali suntik, dan dilanjutkan ke hewan ternak kambing. Selain dihadiri Bupati Sleman, kegiatan juga dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah. Kepada masyarakat, agar lebih peduli terhadap adanya kasus-kasus yang muncul di ternak. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan mengkonsumsi atau menjual hewan yang sakit itu segera dihentikan. Yang pertama ya tentunya dari segi agama itu kan bangkai haram. Para pedagang juga ya segera kita tindaki bagi ada teman-teman yang melihat laporkan kepada petugas. Semua masyarakat Sleman apabila ada gejala ternak yang sakit langsung lapor di poskesuhan, yaitu pusat untuk kesehatan hewan yang ada di Kabupaten Sleman. Secepatnya nanti kita tangani bersama-sama, jangan segan-segan dan jangan melakukan seadanya baik itu penyembelihan maupun jualan. Semua masyarakat yang kagungan ternak di Kabupaten Sleman. Secara simbolik, Direktur Jenderal Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia RI juga menyerahkan bantuan berupa vaksin antraks yang terdiri dari 2.600 dosis vitamin, antihistamin, antibiotik dan spuit 20.000 set kepada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Hewan yang mati karena antraks, prosedur pemusnahannya, yakni dikubur kedalaman 2 meter, diberi formalin, kapur, ditutup, lantas disemen. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan.